Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang kita akan membahas mengenai iterative methods ya. Apa itu iterative methods ya? Nah, di sini dikatakan beberapa methods array mengambil ya callback function ya sebagai argumen. Callback function dipanggil secara berurutan dan paling banyak sekali untuk masing-masing elemen di dalam array dan mengembalikan nilai dari callback function yang digunakan untuk menentukan return value ya dari method. Mereka semuanya berbagi signature yang sama, yaitu seperti ini, method dalam tanda kurung callback fn this up. Nah, di sini mungkin ya daripada kita pusing gitu ya, karena di sini ada istilah yang namanya callback function. Tapi khusus untuk di array ini, callback functionnya sudah spesial, sudah custom, bukan seperti konsep callback function yang kita kenal di JavaScript ya. Jadi di sini kita sebut aja biar tidak rancu, yaitu callback fn ya, seperti di sini ya. Jadi method callback fn, disarg ya. Karena nanti di video-video selanjutnya akan saya bahas mengenai callback function ya. Callback function. Nah, agar tidak rancu callback function yang khusus digunakan untuk manipulasi array ini kita sebut yaitu callback fn. Ya. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ya. Di sini dikatakan callback fn memiliki tiga buah argumen, yaitu elemen, index, dan array ya. Elemen itu elemen saat ini yang sedang diproses dalam array. Lalu index, index adalah index dari elemen saat ini yang sedang diproses dalam array. Array adalah array merupakan method yang mana dipanggil ya. Jadi kalau sebuah array, misalkan array let x sama dengan ya sebuah array, misalkan array literal ya, dalam hard bracket isi 1,2,3 ya, dia ada index, ada elemen ya. Elemennya itu berisi 1, 2 ya, dan 3. Nah, lalu index ya, index itu harus mulai dari 0 ya. Setiap index itu mulai dari 0 ya, tidak pernah mulai dari 1. Jadi index 0 itu 1, index 1, 2, dan index 2, 3 ya. Ya, kita juga akan lihat contoh-contoh programnya. Nah, di sini dikatakan apa yang diharapkan oleh callback fn ya untuk return ya, tergantung pada method array yang mana dipanggil ya. Jadi lain method array yang kita jalankan ya, maka lain pula hasil daripada callback fn. Oke, karena di dalam JavaScript ini dia memiliki banyak-banyak method ya, method yang bisa di-apply ke sebuah array ya, dan hasilnya didapatkan dengan callback fn. Nah, di sini dikatakan disarg argument ya, argumen disarg ya, default ke undefined ya, akan digunakan sebagai nilai dis ketika memanggil callback fn ya. Disarg argument ini sebenarnya seperti argumen dis sebenarnya, argumen dis, tapi khusus di dalam callback ya, khusus di dalam callback fn, maka disebut disarg argument ya. Tapi nanti prakteknya di programnya ya, praktek ya, itu sebenarnya menggunakan dis keyword juga, cuma lokasinya itu ditempatkan di dalam callback fn ya. Jadi istilahnya kita panggil jadi disarg argument ya. Lalu di sini dikatakan nilai dis ya, dis value ya, ultimately ya, observable artinya benar-benar bisa dilihat ya, bisa dilihat ya oleh callback fn ya, dengan menentukan sesuai dengan aturan yang biasa ya. Jadi jika callback fn non-strict, kalau non-strict ya, primitif primitif nilai dis
dibungkus ke dalam objek ya. Primitif nilai dis dibungkus ke dalam objek. Ya. Dan undefined atau null ya digantikan ya substitute, artinya digantikan dengan global dis. Ya, digantikan dengan global dis. Jadi hasilnya akan undefined ya atau null. Nah, lalu di sini this arg argument ya tidak berhubungan untuk setiap callback fn yang didefinisikan dengan arrow function ya. Jadi kalau kita pakai arrow function maka argumen this arg ya ini tidak relevan ya dengan callback fn ya yang didefinisikan dalam arrow function. Jadi hati-hati, di dalam callback function juga tidak bisa jadi tidak berlaku yang namanya this arg ya, tidak berlaku ya kalau itu dipanggil di dalam arrow function, karena seperti yang sudah kita bahas ya di video-video sebelumnya, arrow function tidak punya disk sendiri ya. Arrow function don't have their own disk binding ya. Dia tidak punya disk sendiri yang binding pada pada arrow function. Nah, lalu di sini dikatakan array argument pass ke callback fn. Ya, ini paling berguna jika kita ingin membaca indeks yang lainnya selama iterasi. Karena kita mungkin tidak selalu punya variabel yang ada ya, yang mana refer ke array yang saat ini. Ya, kita seharusnya secara umum ya tidak memutasikan array selama iterasi ya. Tapi kita bisa juga menggunakan this argument untuk melakukan itu ya. Jadi intinya ya, array yang sedang kita lakukan iterasi, misalkan array-nya isinya 1,5,7 ya. Nah, pada saat kita lakukan operasi ya, misalkan kita tambahkan setiap elemennya dengan 1. Jadi 1 jadi 2 ya, 3 jadi 4 ya, 5 jadi 6. Itu kita seharusnya tidak memutasikan ya array aslinya ya pada saat proses tersebut, yaitu 1,3,5-nya kita jangan ubah gitu. Jadi kalau misalkan dia sedang melakukan proses iterasi tersebut, dia sedang melakukan misalkan pada indeks ke 0 yaitu 1 ditambah 1 jadi 2. Tiba-tiba kita ubah 1,3,5-nya jadi 1,3,6. Nah, itu kita seharusnya tidak melakukan hal itu ya. Ini maksudnya. Ya. Nah, jadi katakan di sini array argumen bukanlah array yang mana sedang dibangun ya. Dalam kasus metode seperti map, filter dan flat map ya function, tidak ada cara untuk mengakses array ya yang sedang dibangun dari callback function. Ya, tapi array yang sedang dibangun juga tidak bisa diakses dari callback function ya. Maksud kata-kata dalam kalimat ini ya, yaitu kita tidak bisa mengakses ya, dan tidak ada cara untuk mengakses itu array yang sedang dibangun dengan menggunakan callback function untuk metode-metode map, filter, dan flat map ya. Jadi contoh misalkan kita bangun sebuah array namanya x ya, kita sedang memproses array asalnya itu array y yang berisi 1,3,5. nah, array x ini kita tidak punya cara untuk mengakses array x ya selama array x ini sedang dalam proses dibuat ya, dibuat dari array y misalkan untuk penambahan setiap elemen ditambahkan dengan 1. Nah, itu tidak ada cara untuk mengakses array x ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kenapa dikatakan array argumen bukanlah array yang mana sedang dibangun ya. Bukan. Oke. Di dalam hal map, filter dan flat map. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nanti kita akan lihat ya di slide-slide berikutnya contoh-contoh programnya untuk konsep-konsep ini ya. Nah, kita lanjutkan lagi dengan iterative methods teorinya ya. Nah, di sini dikatakan semua iterative methods sebenarnya caranya mengcopy ya dan generic ya, meskipun mereka memiliki tingkah laku yang berbeda dengan slot yang kosong ya. Nah, kita akan bahas selanjutnya di video-video selanjutnya mengenai generic ya.
Nah, di sini dikatakan metode-metode berikut ini adalah iteratif, yaitu every, filter, find, find index, find last index, flat map, for each, map, dan sum ya. Nah, secara khusus ya, di sini katakan every, find, find index, find last index, dan sum tidak selalu menjalankan callback Fn pada setiap elemen. Mereka menyetop iterasi sesegera mungkin kalau nilai returnnya sudah didapatkan ya. Ya, sudah jelas ya. Sekarang kita bisa lihat seperti find misalkan di sini ya, dia menemukan suatu ya dari dalam array. Ya tentu ketika dia pertama kali menemukan elemen yang cocok, dia akan langsung return. Dia tidak mengecek sisanya lagi ya. Jadi istilahnya iterasinya itu stop. Ya, iterasi itu seperti apa? Ya, iterasi itu seperti for sebenarnya ya. Seperti for ya, seperti for loop itu sebenarnya iterasi ya. Jadi kita cari gitu, kita cari berulang-ulang ya. Kita cari berulang-ulang. Ya, kita cari indeks ke 0, kita lakukan lakukan apa? Lakukan pencarian, misalkan indeks ke 0 ada nggak betul nggak angka 5. Nah, seperti itu. Nah, kalau salah kita lanjutkan lagi dengan indeks ke 1 ya. Kita lanjutkan lagi dengan indeks kedua, kita cari angka 5 gitu ada di indeks berapa. Nah, itu kalau kita gunakan find ya. Nah, prosesnya itu disebut proses seperti itu adalah proses iterasi ya. Nah, lalu di sini reduce dan reduce write methods ya, juga mengambil callback function dan menjalankannya paling tidak satu kali untuk masing-masing elemen dalam array ya. Tapi mereka punya signature yang sedikit berbeda dari iterative method yang biasanya ya. Misalkan mereka tidak menerima disarg. Ya, ini juga akan kita bahas di contoh-contoh programnya ya di slide-slide berikutnya. Nah, di sini katakan sort method juga mengambil callback function, tapi dia bukanlah berupa iterative method ya, bukan. Ya, jadi sort method sebenarnya menggunakan callback function tapi tidak menggunakan iterative method. Ya, dia memutasikan array di tempat ya. Dia memutasikan array di tempat, artinya dengan tadi dia mengubah array di tempat. Ya, tidak menerima disarg dan mungkin menjalankan callback berkali-kali pada sebuah indeks ya. Jadi maksudnya ya, misalkan ada sebuah array yang isinya misalkan 1,7,5 ya. Maka sort ini kalau diterapkan pada array tersebut, dia tidak akan membuat array baru. Jadi misalkan array ini 1,7,5 namanya array X ya. Nah, dia tidak akan setelah menjalankan sort terhadap array X ini, dia akan menjadi array Y gitu hasilnya. Tidak. Ya, dia tetap array X ya. Tapi dia sort ya, dia urutin ya. Dia urutin misalkan ascending gitu, ascending ya, ascending artinya dari yang paling kecil ke yang paling gede. Maka array X tadi berisi 1,7,5, setelah selesai array X nya menjadi 1,5,7. Nah, seperti itu. Jadi kenapa dikatakan dia mengubah array in place ya, in place artinya itu di tempat itu sendiri ya. Dia mengubah array nya itu sendiri, itu array X nya sendiri ya. Dan dia mungkin menjalankan callback Fn di sini berkali-kali pada sebuah indeks. Ya, sudah jelas ya, karena dia harus mengambil satu indeks, misalkan indeks 0, dan membandingkan dengan semua sisa indeks ya. Misalkan di sini ada dua lagi, itu 7 dan 5. Nah, dia harus bandingkan apakah satu lebih besar dari 7, apakah satu lebih besar dari 5, seperti itu ya. Untuk menentukan posisi dia sebenarnya harusnya ditaruh di indeks keberapa. Nah, seperti itu. Jadi dia berkali-kali ya. Mau nggak mau ya, dia berkali-kali. Prosesnya berkali-kali. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat sekarang dengan contoh programnya, yaitu map without this arg argument. Ini artinya apa ya? Ini artinya map ya, yaitu map merupakan sebuah function ya, sebuah method ya, yang digunakan oleh array ya, tanpa argumen disarg ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya,
cons calculator ya, cons calculator. Nah, base value-nya 10 ya. Kita declare properties itu base value 10. Lalu di sini ada calculate ya, calculate properties isinya function multiplier. Lalu di sini return this.baseValue kali multiplier ya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini const number sama dengan 1 2 3. Nah, lalu di sini bisa lihat const result sama dengan numbers.map ya, numbers.map. Numbers berupa array di sini ya, array literal. Nah, lalu kita panggil map function dijalankan ya, di apply terhadap numbers array ini, yaitu jadinya numbers.map ya. Jadi boleh dikatakan di sini merupakan array ya, dalam hard bracket 1,2,3.map ya. Lalu isi itu function element ya, function element. Nah, function element ini mana ya, function element ya, function element ini akan berisi ya, function element ini akan berisi return calculator dot calculate. Nah, calculator dot calculate ya, element ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kita bisa ambil kesimpulan dari program ini. Contoh program ini yaitu kita menggunakan map function ya, kita menggunakan map function dari array ya, tapi tidak menggunakan disarc-nya ya, kita tidak menggunakan disarc-nya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya kita harus menggunakan closure ya, kita menggunakan closure ya. Bisa dilihat di sini kita menggunakan closure, yaitu calculator return calculatornya di sini function calculator dot calculate ya, lalu terhadap elemen. Oke ya, terhadap elemen. Jadi elemen ini cara cara kerjanya yaitu ya, cara kerja map ini, jadi itu dia akan memanggil ya, memanggil masing-masing elemen. Jadi contohnya satu nih, dia masukkan ke sini function. Function berarti pertama-tama satu dijalankan. Lalu hasilnya apa? Return calculator.calculate yaitu satu ya. Satu function multiplier satu. Return-nya itu this.baseValue 10 kali 1. Hasilnya apa? 10. Nah, lalu yang kedua yaitu, karena dia kan iteratif ya istilahnya, iteratif. Berarti bisa bayangkan ini seperti for ya jalannya. Jalannya seperti for, iteratif. Diambil satu-satu ya, diambil satu-satu ya prosesnya, dari satu-satu per elemen diambil satu elemen, satu elemen, satu elemen ya, satu-satu. Setelah itu dia proses untuk menghasilkan resultnya ya, untuk menghasilkan resultnya. Jadi kita bisa lihat di sini map function akan menghasilkan new array istilahnya ya. Jadi array yang lamanya isi 1 2 3, array resultnya berisi 10 20 30 ya. Nah, cara kerjanya jadi dia ambil satu-satu. Sekarang dia ambil yang kedua. Masukin function element 2 ya. Lalu di sini calculator.calculate 2. Nah, 10 dikali 2 ya, this.baseValue 10 dikali multiplier dikali 2. 10 kali 2 yaitu 20. Dan selanjutnya ya, diambil 3. Nah, 10 dikali 3 30. Nah, jadilah sudah ya. Jadi kalau console.log result, nah hasilnya ini 10 20 30. Tapi dengan syarat kalau seperti ini, kalau menggunakan closure, dia tidak menggunakan disarc argument. Ya, dia tidak menggunakan disarc argument. Jadi seperti ini dikatakan tanpa menggunakan disarc, kita harus menggunakan closure ya untuk mendapatkan calculator object di sini ya. Oke, untuk mengakses calculator object istilahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau this value ditentukan ketika menggunakan disarc argument? Nah, kalau di sini contoh program yang menggunakan disarc argument nih ya, terhadap map juga ya, sama terhadap map juga. Nah, di sini dikatakan ketika kita memberikan argumen disarc ke metode seperti map, filter, atau for each ya, ini akan memungkinkan kita untuk secara eksplisit set nilai dari this di dalam callback function ya, atau di sini khususnya itu callback fn ya, karena callback function ini khusus callback function untuk array ya, jadi callback fn ya. Jadi ini memungkinkan kita untuk secara eksplisit set nilai dari this ya di dalam callback function ya, yang berupa callback fn. Nah, secara default kita tidak perlu memberikan this arc ya, this akan undefined ya dalam strict mode atau global object ya,
window dalam browser dan global dalam Node.js dalam strict dalam non-strict mode. Ya. Jadi istilahnya di sini secara default ya, jika kita tidak memberikan this arc ya. Jadi jika kita tidak memberikan this arc ya secara default di sini. Nah, this ini akan menjadi undefined ya kalau dalam strict mode. Ya, kalau dalam strict mode this-nya akan menjadi undefined. Nah, jadi this-nya ini nih. This-nya ini ya. This-nya ini kalau tidak kita berikan ya akan menjadi undefined ya, akan menjadi undefined kalau dalam strict mode ya. Atau kalau dalam global object ya, di dalam non-strict menjadi window dan browser atau global ya dalam Node.js kalau dalam non-strict mode. Nah, di sini katakan bagaimanapun juga kita memberikan this arc yang mana nilainya akan digunakan sebagai nilai this dalam callback function. This bisa menjadi berguna ketika kita ingin meyakinkan bahwa this refer ke specific object di dalam callback function ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Objeknya itu const obj dengan value 10 ya, ini sama seperti di slide sebelumnya ya. Nah, kita bisa lihat multiply function multiplier ya. Return this.value kali multiplier. Nah, lalu di sini const result 123 yaitu array-nya .map ya. Function element ya. Nah, lalu isi itu return this.multiply element. Ya, this di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya ya. This dalam posisi di sini ya, this.multiply ini. This ini istilahnya this arc ya. Jadi this arc itu bukannya sebuah keyword, this arc bukan ya. This arc itu merupakan sebuah istilah, sebuah statement bahwa kita menggunakan this di dalam callback fn ya. Berarti kita menggunakan this ini di dalam ini function element ya, dalam function element yang mana this-nya ini mengacu ke obj di sini. Nah, this ini mengacu ke dalam obj ya, objek obj ya, ini dia ya. Kalau kita tidak memberikan objek obj ini, this yang di sini ya akan menjadi undefined ya, jadinya error kalau dalam strict mode ya. Kalau bukan dalam strict mode akan mengakses ke global ya, akan mengakses ke global di sini. Jadi kita harus berikan nih obj-nya ya, this-nya ini di dalam callback fn ini ya, istilahnya itu this arc ya, ini this arc, posisi this arc itu mengarah ke objek apa? Nah, mengarah ke objek obj. Dot multiply di sini ya sama seperti tadi menggunakan closure element. Nah, di sini dikatakan menggunakan this arc untuk mengeset konteksnya. Ya, dia harusnya konteksnya di dalam function ini. Ya, konteks this harusnya di dalam function ini ya. Function element. Tapi dia set this ini menjadi konteksnya terhadap objek obj ini. Nah, seperti itu. Lalu hasilnya itu console.log result ya, hasilnya sama persis kalau hasil ya, yaitu 10 20 30. Karena sebenarnya ini yang dijalankan, this.value kali multiplier ya. Tetap dia lakukan iteratif ya, ambil satu lalu diproses. Ambil selanjutnya diproses. Lalu ambil selanjutnya diproses ya, seperti for jadinya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang dengan behavior changes using arrow function, yaitu perubahan tingkah laku kalau kita gunakan arrow function ya. Nah, di sini dikatakan arrow function ya tidak punya this bindingnya itu sendiri, tapi mereka menurunkan nilai this dari lexical context di sekitarnya ya, di sekitarnya. Jadi dia menurunkan lexical context ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai lexical context ya. Berarti dia menurunkan seperti ini, value 10 ya, itu bisa diakses, itu artinya ya, bisa diakses dengan arrow function. Nah, di sini this maksudnya bahwa ya, argumen this arc tidak dipedulikan, artinya tidak perlu, tidak menggunakan argumen this arc ya. Meskipun sebenarnya dia this arc, sebenarnya this arc, tapi tidak berlaku di sini ya. Tidak berlaku gitu. Jadi kalau kita berikan this, maka this-nya itu bukan berarti this arc argumen, bukan. Ya.
Karena apa? Karena di dalam arrow function ya. Jadi is ignored di sini, tidak dipedulikan ya, tidak berlaku ketika menggunakan arrow function sebagai callback function di sini. Dan nilai this akan ditentukan berdasarkan pada di mana arrow function didefinisikan. Ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, value 10 multiply function, tapi sekarang kita pakai langsung dalam multiply ini arrow function. Itu return di sini merupakan array-nya 1,2,3 dot map ya, function map element ya. Element di sini merupakan alias ya, alias dari array ini ya, alias daripada array 1,2,3 ya. Apapun juga nama daripada array ini merupakan alias ya. Oke, jadi element yaitu dihitung dengan this.value. Nah, this ini ya, this ini bukanlah merupakan this argument. Bukan. Ya, istilahnya di sini this ini bukan merupakan this argument, tapi this ini benar-benar confirm ya, confirm terhadap cara kerja this di dalam arrow function. Ya, jadi this.value 10 kali element. Nah, kali di sini satu-satu ya, kita iterate. Nah, jadi arrow function digunakan sebagai callback. Nah, di sini arrow function yang digunakan sebagai callback. Ya, kita bisa lihat. Nah, lalu di sini hasilnya jadi ya console.log obj.multiply. Ya. obj.multiply outputnya 10, 20, 30. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat dikatakan meskipun this arg tidak di provide ke map ya, this arg tidak di provide ke map, this value itu nilai this ya di dalam arrow function ini element yaitu this arrow function lalu this dot value kali element masih refer ke obj ya, thisnya ini tetap refer ke obj ya, tentu karena itu memenuhi syarat daripada arrow function ini ya. Karena arrow function ya, karena arrow function menurunkan nilai this dari lexical scope-nya. Lexical scope ini yaitu sampai di constant obj ya. Nah, seperti itu. Untuk arrow function. Oke, sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan lagi dengan video selanjutnya. Ya, kita bertemu lagi dengan video selanjutnya.